Okay, guys, sekarang ini kita mau uli lagi ini tepung ini. Apa? Kita mau uli dia, picit-picit dia, kan? Jadi kalau kita uli betul-betul ini tepung, itu apa? Kue donat itu jadi gebul lah kan? Pas sedap kita makan. Okay, jam nih. Yang tadi pada awal proses itu tepung ini sudah kembang dan sudah ditumbuk-tumbuk lah kan. Tumbuk-tumbuk nih kita kasih apa? Kita kasih keluar angin semua di dalam adonan nih kan. Jadi supaya di proses dia menjadi lebih apa? Menjadi lebih sempurna lah. Oke. Nah, beginilah prosesnya. Kita mau tunggu dia kembang lagi nih, kan? Oke lah, tunggu proses seterusnya.